lagi apa Kang? Eh, Kang Sidik, sehat Kang Sidik? Biasa ini, lagi mau minum nih. Kan sekarang kondisi pandemi ini harus banyak minum Kang Sidik. Oh gitu, ngomong-ngomong ini tuh air apa ya? Ah, Kang Sidik, ini tuh airnya tuh udah sehat Kang Sidik. Oh begitu. Dan ini gak perlu kita beli galon keluar loh. Kenapa? Karena kita punya namanya ini nih, mesin reverse osmosis. Ini tuh kelebihannya apa ya untuk mesin ini? Nah, Kang Sidik pernah nggak merasakan atau misalnya air di rumah tuh bau atau misalnya rasanya tuh nggak enak? Oh iya iya. Nah, pernah. Jadi reverse osmosis ini bisa menghilangkan air yang tadinya bau, kemudian punya kandungan kimia organik, itu bisa bersih, tadinya air tawar menjadi air minum, dan ini sehat sekali ya sih. Oh iya iya. Kalau untuk dipasang di rumah saya bisa nggak ya? Bisa Kang Sidik. Nah, jadi air mesin reverse osmosis ini dia sudah pakai 3 filter. Ada filter 5 mikron, ada filter karbon aktif, dan ada filter 1 mikron Kang Sidik. Ditambah lagi mesin reverse osmosis. Dan ini bisa kita pasang di Bandung dan Jabodetabek Kang Sidik. Untuk cara pemasangannya gimana ya? Mudah banget Kang Sidik. Nah, tapi sebelum kita pasang, kita harus ada survei dulu Kang Sidik. Kenapa? Karena nanti air umpan yang masuk itu harus diteliti dulu. Pernah nih kita ada klien Kang Sidik. Jadi ternyata ketika dia menggunakan air untuk mesin RO-nya, karena airnya itu nggak disurvei dulu, mesin membran RO-nya ini kerjanya berat gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia cepat ganti. Padahal membran RO itu bisa ganti minimal setahun sekali aja, 10 bulan sampai setahun sekali. Ketika diteliti, ternyata hardness-nya atau kesadahannya itu sangat tinggi. Makanya, kalau Bapak Ibu nanti, Kang Sidik, dan teman-teman sekalian mau pasang mesin RO ini, silahkan konsultasi dulu sama sales kami. Nanti kami akan survei dulu air mana sih yang akan difilter ke sini. Setelah kemudian dites, keluar hasil tes lab-nya, baru kita bisa pasang. Dan jangan khawatir, karena tim kita, tim pemasangan itu semua menjaga protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kita kerjanya bersih, rapi, dan memastikan kenyamanan, keselamatan di rumah Bapak Ibu. Wah, jadi enak nih. Gak usah beli air lagi keluar nih kalau punya mesin ini. Benar banget, Kang Sidik. Kalau beli ini gak usah capek-capek lagi beli, kan kadang-kadang pernah tuh lupa beli air, wah gak bisa minum di rumah, benar gak gitu. Kalau pakai mesin ini nggak usah gitu, langsung tinggal dinyalain aja, langsung jadi air yang jernih seperti ini nih. Gitu. Apalagi di masa pandemi ini kan kita harus keluar capek gitu ya. Kalau pakai mesin ini lebih enak, lebih praktis juga ya. Lebih praktis dan bisa kapan saja. Iya. Ayo Kang Sidik, kita berangkat dulu.